Kejora beberkan kondisi dan penyakit yang diderita Rizky Billar usai dibawa ke rumah sakit. Belum lama ini, Rizky Billar diketahui dilarikan ke rumah sakit. Kabarnya, Rizky Billar mengalami demam tinggi dan terpaksa harus dirawat inap beberapa hari. Sang istri Lesti Kejora pun mengungkapkan kondisi terkini suaminya tersebut. Billar menyebut bahwa kondisi Billar sudah berangsur membaik. Ia sudah membaik, alhamdulillah, kata dokter. Kakak kecapean hingga mengalami demam, yang terpenting sudah membaik, kata Lesti Kejora, dikutip dari channel YouTube Seleb Angkem New pada Jumat. Namun, pria berusia 27 tahun ini masih tetap harus beristirahat meski kondisinya sudah lebih membaik. Masih harus istirahat dulu, sambung Lesti. Rupanya, Rizky Billar mengalami kelelahan hingga berujung dilarikan ke rumah sakit. Lesti Kejora pun sebagai istrinya tak menampik bahwa kondisi suaminya itu terlalu lelah. Kayak kecapean, tutur Lesti. Tak ketinggalan, Lesti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendoakan kesembuhan suaminya itu. Lebih lanjut, baju lebaran ala Lesti Kejora menjadi tren untuk dikenakan jelang lebaran 2023. Rizky Billar, sang suami, memuji sang istri. Lesti Kejora menjadi trending akan outfit pakaian lebaran yang dikenakannya. Outfit yang dikenakan Lesti Kejora justru menarik perhatian publik. Terlebih, banyak publik yang meniru dan berbondong-bondong untuk mengenakan pakaian untuk jelang lebaran nanti seperti Lesti Kejora. Pasalnya, Lesti Kejora mengenakan outfit beberapa gamis. Pakaian tersebut menjadi trendsetter di kalangan masyarakat lantaran pakaian Lesti Kejora justru banyak yang membuat tertarik. Bahkan Rizky Billar, sang suami dari Lesti Kejora pun tak berhenti memuji kehebatan sang istri. Rizky Billar menganggap Lesti Kejora memang selalu menjadi perhatian publik, termasuk outfit yang dikenakan. Menjadi tren pakaian muslim yang bisa dipakai jelang lebaran 2023, gamis yang menjadi viral untuk diburu pakaian lebaran tersebut rupanya berada di MV mirip Lesti Kejora. MV tersebut yakni berjudul Insan Biasa. Banyak publik yang tertarik dengan pakaian yang dikenakan Lesti Kejora lewat MV tersebut. Model yang Lesti Kejora kenakan, yakni model yang sederhana namun membuat fashionable. Rizky Billar, sang suami, mengatakan di setiap MV dari sang istri akan menjadi trendsetter dalam fashion pakaian bagi publik. Enggak heran sama istri saya, apapun yang dipakai dedek itu pasti jadi perhatian publik, pasti ujung-ujungnya menjadi fashion trend masa kini, kata Rizky Billar yang berkomentar. Bahkan Rizky Billar sempat berpikir apakah di masa depan akan membuat bisnis baju muslimah. Seperti fashion pakaian yang dikenakan sang istri, Rizky Billar mengungkap bisa saja ia membuat toko pakaian muslimah yang menyesuaikan outfit dari sang istri. Belum terencana matang sih, namanya juga masih kepikiran aja, belum menyesuaikan. Ya doakan saja, semoga ada jalan untuk bisnis itu. Jelas Rizky Billar yang mengungkapkan masalah perencanaan membangun bisnis pakaian muslimah.